Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Fine Art. Baik teman-teman, pada video kali ini kita sedikit berbeda. Kita akan membahas proses salon detailing interior Daihatsu Xenia Gen 1 ini. Ini lumayan parah ya. Kalau untuk kategori mobil harian, mungkin amat sangat parah sekali. Bagaimana nanti prosesnya dan hasilnya seperti apa? Makanya pantengin terus video ini sampai selesai. Kita akan kasih tahu step by step pengerjaannya seperti apa, kemudian langkah-langkah buat teman-teman di rumah yang ingin melakukan detailing atau proses salon interior mobil kalian sendiri bisa. Mungkin melalui video ini kita dapat berbagi info. Makanya teman-teman terus pantengin video ini dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Proses awal ini baru mau kita kerjakan ya. Jadi nanti juga akan kita kerjakan ini untuk bagian body. Lumayan parah ya buat mobil ini, karena kemarin selama 1 tahun kalau nggak salah mobil ini nggak dipakai. Jadi kejemur, panas, hujan tiap hari, jadi seperti ini. Ini kap mesinnya, padahal dempulnya tidak terlalu tebal ya. Jadi karena dia kejemur ke panas, mau cat sebagus apapun dia akan ngangkat, akan terkena sinar matahari. Ini lumayan bahaya ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini untuk bagian yang terkena panas ya, dikelotokin gampang sekali karena dia sudah kering. Nah untuk bagian interior nanti akan kita panggil langsung tim kita untuk bagian detailing ya. Ini untuk bagian interior, boleh dilihat mungkin. Nah ini baru mau dikerjakan ya, tapi untuk bagian noda-noda tertentu ini susah hilang, jadi membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan ya untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Nah ini untuk bagian interior, ini baru mau dikerjakan. Ini baru step 1, nanti kita akan panggil langsung untuk tim kita. Ini dia. Nah ini Bro Bambang. Om, sehat Om. Nah ini yang akan kita kerjakan mobil Xenia Om ya. Iya. Nah ini untuk proses awal ini sedang dikerjakan Om ya. Nah ini untuk proses pengerjaannya kira-kira memakan waktu berapa lama Om? 1 minggu lah, bongkar semua kan. Paling lama ya 1 minggu. Kalau kita misalnya 3 hari atau lebih kan gak ini. Iya. Jadi kira-kira untuk pengerjaan detailing interior untuk kondisi yang parah seperti parah ini ya Om ya, ini memakan waktu kurang lebih 1 minggu teman-teman. Bukan lantai. Nah Om, kemudian untuk bagian jok ini nanti kita bongkar ya. Bongkar semuanya semua. Kita angkat, bongkar. Kemudian untuk door trim semua dibongkar. Bagian lantai nanti dibongkar nanti dicuci bersih semua, karpetnya dijemur. Nah jadi buat teman-teman yang mobilnya mungkin ya kemarin terkena banjir atau bisa ya Om ya, nanti bisa kita kerjakan. Kita bongkar semua jok, kemudian lantai juga kita angkat. Karena biasanya di bagian bawah lantai itu kabel-kabel sering ngendap air ya. Sering ngendap air. Karat, jadi karat itu bahaya teman-teman. Nah Om, kembali lagi Om. Ini pengerjaan baru mau kita kerjakan ya. Untuk bagian yang sudah dikerjakan yang mana Om? Atap. Atap ya? Oh, untuk atap ini baru setengah ini ya. Contoh yang udah yang sebelumnya. Yang sudah. Ini yang belum. Waduh, parah sekali ini. Oke Om, dilanjut pengerjaannya nanti hasilnya bagaimana akan kita review kembali. Terima kasih Om Bambang, sukses selalu. Nah, buat teman-teman penasaran hasilnya seperti apa, makanya ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain.
Om, ini sudah proses pembongkaran ya? Iya, tinggal pembersihan aja. Untuk proses pembongkaran memakan waktu berapa lama, Om? Lama nggak Om bongkar habis, Om? Bongkar habis ya, karpetnya dibongkar semuanya ada 2 jaman lah. Oh, nah, sekitar 2 jam. Lah, 2 jam sejam lah. Nggak nyampe ya? Nah, ini nanti dibersihin semua ya, lantai-lantainya, kemudian bagian yang lain juga. Pintu-pintu dibuka ya nanti ya. Oke, untuk karpet sudah dikerjakan, Om? Sudah dicuci, lagi penjemuran. Oh, untuk karpet tinggal menunggu kering, sudah dibersih, nanti dikoreksi lagi ya, Om ya. Oke, Om, lanjut, Om. Yuk. Setelah selesai kita mendetailing untuk bagian interior, kemudian bagian lantai, plafon, semuanya selesai kita bongkar dan kita bersihkan sehingga kembali seperti hampir baru ya, bisa dikatakan ya. Kalau seperti baru tidak mungkin ya, jadi kita buat hampir like new lah, seperti baru. Nah, sembari menunggu prosesnya 100% finishing, ini kita lakukan untuk bagian body. Di awal video tadi sudah teman-teman lihat kondisi kap mesin, kemudian kondisi atap roof atau atap ya,